Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia Cabang Provinsi Jambi, Jumat pagi memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat yang sedang sakit. Pemberian bantuan untuk penderita liver dan stroke warga Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah. Mengapresiasi kegiatan ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasya turut hadir untuk menyalurkan bantuan yang diberikan pengurus YSKI. Tiga penerima bantuan yaitu Selamat 62 tahun warga Eka Jaya yang menderita liver dan diabetes, Rauf dan Ratna pasangan suami istri yang menderita stroke sejak 1 tahun terakhir. Selain bantuan dari YSKI, pemerintah Kota Jambi juga akan memberikan bantuan pengobatan gratis. Nah, harapan kami dengan bantuan Yayasan Sosial ini bisa sedikit meringankan beban bagi warga kami yang menderita penyakit ini. Kami atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan dan apresiasi kepada Yayasan Sosial Kanker Indonesia. Kepala Cabang YSKI Jambi Rahmawati mengatakan, selain bantuan dana, YSKI juga memberikan bantuan berupa penyuluhan anti kanker dan tumor, serta sosialisasi ke masing-masing penderita secara gratis. Membutuhkan. Ya. Itu programnya berapa? Kalau untuk program hari ini kita mendapatkan 3 penderita. Jadi Bapak karena Bapak banyak waktunya, jadi cuma 2 aja, satunya lagi kita wakilkan melalui Ibu Camat. Ya. Jenis programnya seperti apa ya? Salah satu programnya yaitu memberikan dana bantuan kepada PT Kanker. Ya. Yang kedua memberikan penyuluhan tentang kanker dan tumor kepada masyarakat secara gratis. Datu Trakas, Jambi TV.